أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya dari video sebelumnya, yaitu tentang Docker teman-teman. Jika di video sebelumnya itu adalah tutorial install Docker di OpenWrt sekaligus install Portainer, di kesempatan kali ini kita akan belajar install MB server ya teman-teman, untuk server film ya, video maksudnya. Nah baik, seperti sebelumnya ya, di tutorial sebelumnya itu di sini sudah terinstall, kemudian kita isi portnya ya teman-teman. Nah di sini kita scroll dulu, ini menggunakan, kita pilihnya di sini ya, Docker Compose File. Nah ini kita pilih portnya yang HTTP seperti ini ya teman-teman, 8096. Oke, kita kembali ke Portainer. Di sini kita tambahkan ya, publish a new network port. Oke, kita cukup isi yang sebelah sini teman-teman, sebelah kanan, karena di sini IP dan port, tapi ini hanya opsional, jadi kita isi di sini saja teman-teman port. Kemudian palunya, untuk melihat palu ID kita cukup masuk ke terminal, ketikkan ID teman-teman, ID. Nah di sini UID-nya 0 ya, sedangkan GID-nya juga 0. Baik, di sini saya isi 0. Ini MB servernya sudah bisa langsung diakses ya teman-teman. Nah baik, di sini kita isi dulu. Saya pilih Indonesia ya teman-teman. Indonesia, next. Kemudian di sini bisa ganti username ya, terserah. Terima kasih banyak.